Skuy. Ya, oke. Jadi dalam kesempatan video kali ini kita akan bermain Ghost Apartemen, coy. Ya, jadi seperti biasa langsung saja kita start gamenya, coy. Untuk mapnya kita bisa pilih normal dan snow map ya. Kita pakai snow map aja karena jarang ya, jarang dipakai. Oke, langsung saja kita prepare ready. Hantunya dapat apa itu? Dapat Mak Kunti. Ibu duduk kok nge-lag ya? Nge-lag ini. Ini game offline toh tapi kok nge-lag, coy. Ayo lah. Di sana, coy. Hantunya beku, coy. Kita dekat dengan hantu, coy. Ya, semoga saja hantunya tidak menjahati kita. Terlalu sekali. Oke, pertama-tama kita upgrade tempat tidurnya, coy. Dan yang benar saja kita dilewati oleh si hantunya ini, coy. Di sini kita upgrade apa ya? Lulu. Hantunya jalan-jalan, coy. Wah, janganlah, jangan ke kamarku lah. Tolong. Aduh, coy. Coy, ini nggak seru, coy, ke kamarku duluan, coy. Terus aku kayak gimana, coy? Bentar. Ini kita dapat skill apa ini? Increase turret range attack sampai 300%. Gila. Loh kok malah tak upgrade, coy? Salah, coy. Jadi kita harus upgrade tempat tidur dulu, coy. Lah, ini salah strategi ya. Kita lihat teman kita itu sudah upgrade ya. Oh, masih belum ternyata. Hantunya sudah level 2, coy. Ini cukup bahaya sekali, coy, karena kita belum upgrade tempat tidur. Aduh, dia punya skill, coy. Kita punya apa, coy? Kita lihat teman-teman kita. Wah, ini kuat ini. Ini hampir sekarat. Semoga saja menang dia. Kasihan, coy. Aduh, ternyata dia meninggoy. Tersisa tinggal berapa orang? 1 2 3 4 5. 5 orang, coy. Apakah kita bisa bertahan, coy? Ya, semoga saja bisa. Kita upgrade tempat tidur lagi. Ya, jadi bagi kalian yang belum paham cara mainnya, sebenarnya ini seperti apa ya, kayak Clash of Clans ya, tapi ini penghasilannya dari tidur, dari tempat tidur, coy. Jadi dari tidur itu kita bisa menghasilkan uang, coy, dan uang itu bisa digunakan untuk sebagai pertahanan diri, coy. Janganlah, kasihannya aku lah, ya Allah, astagfirullah. Belum lagi, jangan. Hei, kau nakal sekali. Ayo. Wuduh, 300%-nya mantap sekali ya. Kita upgrade tempat tidur ini, tapi kita butuh Iron Door level 5, coy. Ya, kita butuh Iron Door level 5. Berarti ini sudah level 5 ya. Kita upgrade bisa, coy. Alhamdulillah. Kita lihat teman-teman kita dulu, ini bisa kita jual. Ini sudah hijau. Aduh. Oh, jangan ke kita lah. Tolong. Kita butuh 400 lah, bisa ya. Ah, sip. Setelah itu kita beli sebuah konsol, coy. Jadi fungsi konsol ini bisa menambahkan energi listrik, coy. Energi lah, kayak energi entah energi apa. Bu, ini bisa upgrade 400%. Jadi jaraknya sangat luar biasa ya. Tapi kita masih belum butuh, kita butuh konsol dulu, coy. Nah, ini supaya bisa upgrade. Nah, ini dapat random item, tapi kita gunakan nanti aja karena itu itemnya terbatas, coy. Kita gunakan untuk kepepet saja. Oke, penghasilan kita upgrade. Aduh, jangan sinilah. Jangan, please. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Kita butuh item. Kita dapat sapu level 2, level 3 kita upgrade. Sakit sekali. Ayo, mau kemana kau? 300% ku. Wah, kita selamat, coy. Kita selamat. Kita dapat double, triple, nggak apa-apa, coy. Kita hoki kali ini, coy.
kita bisa upgrade terus. 600 range attack, gila. Sampai ke seberang, coy. Senjata kita sampai ke seberang loh. Wah, menang, coy. Kali ini kita sangat hoki, coy. Oke. Kita main lagi lah.